está llena. ¿Quién te más dice que está? Kalau El ini termasuk gue tadi kaget bener. Durian kasih apa? Dia di kosono ngeblosor, gue kaget bener-bener. Ini marganya apa duriannya? Antum. Hah? Alatos. Iya. Iya. Alatos ya. Alatos ya. Alatos ya. Alatos ya. Banyak aroma. Iya. Nanti kalau jadi wali ya tenang-tenang aja, karena pertahanannya rumah itu ada di ini. Iya, kalau Bu Siva itu nggak ada ini bangkrut sih. Ah, yang benar ini yang metal keluar tangga ini sampai gini. Iya, 30 tahun ini sakit, 35 ya. Kata bapak kemarin bisa lihat yang enggak. Oh, kata bapak itu pakai katanya mandi. Aku melongo aja. Ah, oh, bapak, aku bilang Bu Ani nggak percaya. Tapi dia nih, maksudnya apa sih? Maksudnya gimana sih ngelihat aku? Dia lihat jin. Ya kalau situ, mungkin kalau Habib Rizal mungkin takut, kalau saya enggak, karena dalamnya dia di bawah saya. Dirinya diganti. Iya, ya, dirinya diganti. Enggak dalamnya, dalamnya ada. Maksudnya apa sih? Dia halus gitu. Ya, sukmanya. Sukma ini kuat-kuatan manusia. Jadi di dalam hati itu ada roh. Roh itu jumlahnya 7. Ada roh bani, ada roh mani, ada roh kudusi, ada roh idofi, ada roh ilafi, ada roh siri, ada roh kamari. Itu dalam hati menciptakan darah. Di dalam darah sukma. Jadi roh itu adalah satu zat yang mampu menciptakan darah, mengelola darah, makanan jadi darah itu tugasnya roh. Dan sukma orang yang dari NTT itu ngamuk di sini. Ya itu Habib Umar asli kakaknya Habib Rizik. Jadi di sini ngambil kamar kan sama ngambil kamar orangnya dari ETP ya masih muda ya. NTB. NTB sama Habib Sayyid. Gimana tuh orang sekarang berita ada tadi? Serupa nggak tuh terus? Enggak ditembak orang NTB. Nyerupin dong sebuah kerucut orang berapa orang? Kemana tuh orang sekarang berita? Tapi sudah sembuh udah pergi ya. Dia. Saya kan terakhir itu ketemu di bandara juga sama Sarifah Fatimah. Dulu Sarifah itu tak ganti namanya Hindu. Tak ganti pasti tafsirkan. Karena supaya kalau beli jadi mau beli masuk kan bisa beli itu pasti gitu yang merah pasti. Kalau yang pendek gini, ini enggak ngeri. Ya, saya join sarap. Waras sejati, waras ya. Sak lawasi, tan keno ing loro, tan keno ing rusak. Sak lawasi, ya beli di Indomaret. Iya, itu kan beli apa? Beli dasari wangi celup. Apa enggak? Dapat tadi ya. Ini paling begitu dulu. Ya, Bu. Sampai tangan belum bayar. Ya, Bu. Sarap insul. Belasnya itu. Biara sejati. Jadi ceritanya tan kenok ing loro yang berapa harganya? Tan kenok ing yang gede. Yang dususan itu. Yang gede ini. Masih tiga. Ya, Bu. Ini 300. 300. Sudah macam satu paket macam otot insul itu loh, suara sejati itu soho kuat sejati tiga pak itu loh, soho tambah sehat sejati yang di harganya tan kenok ing loro murah ya
Pari keno ing tuwo. Pari keno ing dari ini dari depan bawah tari keno ing pati. Sahlawasi. Masih ada bumbunya. Imlek kali. Jut, gerak ya. Nyonyo atau sejati. Itu ini jangan sembarangan. Apa enggak? Iya. Mesti khusus. Oh, kalau situ apa bisa lari entar. Dari jalan kiri aku kirain belum. Beling ya. Ini di kaca kita ambil gambarnya ya. Nah, gini nih. Nah, kan nanya kopi.